Welcome back gamers, back lagi sama gua Travasor sini. Kembali lagi di game Plants vs Zombies 2. Jadi guys, setelah gua rehat beberapa hari tidak bermain Plants vs 2, akhirnya gua kembali lagi. Dan kali ini gua bakal lunasin utang-utang gua ya. Jadi gua harus tamatin food fight yang ini guys ya. Food fight gua butuh beberapa level lagi nih. Dan sebisa mungkin gua juga bakal selesaiin Penny Pursuit di episode kali ini guys. Setidaknya ya satu level lah ya. Soalnya nih kata kalian ya, Penny Pursuit itu di reset setiap minggu. Gua nggak ngerti ya, jadi bisa tamat atau kagak. Yang penting kalau gue lihat di sini guys, ini 1/63. Artinya gue bisa koleksi sampai 63. Nggak tahu sih 63 level atau perk ya. Kemarin gue sempat lihat ada perk. Jadi ya langsung aja kita lanjutkan food fight. Tapi sebelum itu kita cek Zen Garden dulu, karena seingat gue ada tanam sesuatu. Oh sayangnya tanamannya belum jadi semua guys. Udah kita suntik dan gue bakal pakai naga bonar. Dan juga pakai kayu bakar. Ya, gua nggak tahu nih bakal berguna atau kagak ya di food fight. Tapi apa, kita pakai aja. Sekarang kita lanjutin ke level 9 di food fight. Let's go. Semoga aja levelnya tidak seribet kemarin ya. Dan banyak banget dari kalian yang bilang ya, kemarin gua inget gua ada dapat sweet potato ya. Pokoknya tanamannya sweet potato. Dan gua nggak tahu tuh gunanya apa guys. Ternyata setelah kalian bilang guys, sweet potato bisa bikin zombie itu pindah jalan gitu. Ya. Cuma gua nggak tahu ya. Gua nggak sempat lihat guys. Pas yang ada itu ya, apa bunga meteor gitu ya. Gua gak sempet lihat guys. Dan gua harus gua jagain ya. Gua jagain jamur-jamurnya dari zombie. Oke. Oh, by the way, batu gua bisa di upgrade level 5. Nice banget. Udah nambahin toughness doang, tidak ada efek apa-apa. Gitu doang. Oke, lupakan. Kayak ini gua pakai naga bonar yang udah di pen boost. Habis lunar, ini kan ada all star. Kita butuh batu purba gak sih? Batu purba gua mana? Atau enggak pakai ini aja? Pakai si ninja bayangan, batu purba. Karena nih ada si ayam-ayam Turki atau kalkun. Kata kalian sih kalkun ya. Banyak banget yang bilang ke gua, "Bang, itu kan ayam tuh kalkun." Ya, sebenarnya kalkun tuh sejenis burung-burung juga sih, sama kayak ayam guys ya. Cuma bedanya kalkun itu ya bulunya lebih menarik gitu ya. Lalu gue butuh petir gak sih? Gue butuh petir buat jadiin KFC, jambu air buat jaga-jaga. Pumpkin kali ya? Pumpkin berguna sih. Jujur guys, selama ini gue gak pernah pakai pumpkin ya. Soalnya harganya mahal guys, beda kayak di PvZ pertama ya. PvZ pertama mungkin harganya bisa lebih murah. Ya 25 solar doang sih, lebih murah dikit doang sih. Ya apa-apa, gak apa-apa. Abis itu ya kita banyakin solar dulu. Masuk ke solar ini guys, bukan tanamannya. Tanamannya namanya lunar guys, gue selalu kebalik-balik. Nice. Kita main lagi, kita butuh yang banyak, petir di depan. Oke, sekarang ada 3 ronde, level ini 3 ronde doang. Oke, udah keluar aja coy. Udah keluar aja, kita tarik. Oke, wah. What? Ayamnya kok gak keluar ya? Gua gak ngerti kenapa ayamnya gak keluar. Oke, kita harus bakar. Bakar semuanya. Tambahin petir lagi, tambahin pumpkin di depan gak sih? Atau batu purba ya buat jaga-jaga. Habis itu petir lagi. Naga bonar di bawah, aduh salah ya. Salah gua taruhnya di depan. Oke. Harusnya sih gampang ya. Dari tadi gua lihatnya zombie-nya gembel-gembel doang, guys. Paling ribet paling all star doang. Habis itu batu purba lagi. Oke, sudah wave. Wow, wow, untung aman, guys. Untung aman. Untuk lagunya masih nggak ada ya, guys ya. Untuk musiknya masih error-error gitu, guys. Jadi mau nggak mau gua tambahin sendiri. Ini baru level 9 loh. Gua masih butuh banyak level ya buat selesain ini. Ya kita push aja guys, biar cepet ya. Kita speed runin biar kita itu tamat di ini guys, food fight-nya. Kayak untungnya si Ulster nggak bisa tembusin batu purba ya. Abis kita perbaiki lagi, abis kita bakar nggak sih, kita bakar pakai naga bonar, bakar semuanya. Oke, udah gitu dong. Masih gampang guys, masih gampang ya. Level 9 kelar, abis itu langsung level 10. Next level Penny Pursuit itu menurut gue itu misteri ya. Sebuah misteri kenapa kita ada terjebak di dimensi-dimensi gitu loh. Dimensi luar gini guys. Kita pakai kayu bakar. Jangan pakai pumpkin. Tadi pumpkinnya gak kepake lagi dong. Ya, persetan guys. Persetan, pumpkin itu memang terlalu mahal ya menurut gue. Jarang kepake gitu ya. Sekarang ada kuburan. Oke, agak ribet. Tambahin lunar kali ini di tengah. Ayo dong, bisa dipercepat lagi gak sih? Nah, maybe tambahin petir langsung aja. Kok dia nembaknya kesini sih? Harusnya dia bisa, wah ini guys, dia harusnya nembak paling atas terus dia nyebar kemana-mana ya. Cuma ini petirnya bodoh guys, nembaknya asal-asalan ya. Yuk, tambahin lagi di bawah. Nah kayak gini kan enak liatnya. Abis itu lunar lagi, petir aja gak sih, ini ada kalkun. Untungnya kalkun tetap one hit ya. Dia gak lebih kuat dibanding zombie ayam pada biasanya guys. Oke, ada all star, untungnya gua ada ini.
batu purba aman-aman, abis itu polong di belakang, tambahin bakar-bakar. Wow, gua lupa bakar-bakarnya udah langsung jadi api neraka. Abis itu petir lagi, polong bawah. Kayaknya gua butuh pakai bayangan, plan bayangan, tarik yang ini. Nice. Yang kuburan Sokeo, tambahin lunar lagi, tambahin polong, tambahin api neraka. Oke, petir lagi nggak sih, petir lagi, nice. Gila, kuburan kok makin banyak ya, coy. Ini si kuburan harus mati. Yaudah, kita tarik dulu si kuburan, ribet. Mati kamu, ditelan. Habis itu polong, kayu bakar, dicampur api neraka. Habis itu bakar lagi di tengah, tambahin polong lagi. Dan tinggal, udah sih, harusnya menang sih ya. Kayak gini udah kuat guys. Oke, ada all star. Aduh, gua terlalu telat. Ah, telat ya. Yaudah, kita isep. Udah mati ya. Cepet juga mati ya coy. Yaudah, kita pakai kekuatan. Gua gak tahu pakai kekuatan gimana. Gila, suaranya. Wah, suara petirnya kayak, petirnya itu menggelitikan telinga gua guys. Ini udah beberapa hari nih. Udah seminggu nih kayaknya ya. Udah seminggu tetap masih belum di fix guys. Gue harus komplain ya. Kayak kali ini. Nah, zombie-nya mulai susah guys ya. Ada raja zombie sama ada zombie chef. Oke, berarti kita gak boleh pakai yang kayak polong gini guys. Kita ganti pakai yang ghost pepper maybe. Atau gak pakai petinju aja gak sih guys. Petinju gue udah level 5 nih, mantep nih. Jadi mau gak mau gue harus pakai ini guys. Apa namanya, magnet. Magnet shroom ya. Karena ini mencegah zombie-nya itu jadi kuat ya. Karena helm-helm kesatrianya. Singkat gue begitu. Oh iya, lagi-lagi gue lupa pakai dukun ya. Damn, ini akan sangat ribet. Gue gak ada tanaman lagi selain peninju. Wah, ini sih akan sulit ya. Ini akan sangat sulit. Tapi gak apa, gue suka tantangan lain. Oke, kita tambahin peninju aja. Mungkin kita harus tambahin batu purba di depannya. Gue jaga-jaga. Oke, tinggal bagian bawah, tonjok-tonjokin. Nah, ini ribet ya. Kita harus tarik dulu rajanya, kan gak harus mati ya. Oh, gak harus mati. Oke, harus dua kali. Harus dua kali. Bentar. Kenapa ada yang lewat di sini ya? Gue lupa. Oke. Pakai ghost pepper, pakai kekuatan. Kita bunuh semuanya. Oke, kita tarik dulu si kerucut tidak jelas. Tinju di atas lagi. Oke, mati lu bawah. Ghost pepper dibakar. Batu purba. Petinju lagi. Magnet di tengah. Aduh, keburu ditaruh. Ini lagi. Ribet guys, ribet ya, ribet banget ini. Namanya apa? Kuburan-kuburan tidak jelas. Ya udah, kita pakai kekuatan kali, bisa hancurin. Nice, ghost pepper di belakang sini. Harus pakai kekuatan. Harusnya rajanya mati, nice, rajanya mati. KO, habis itu tarik lagi yang atas. Jambu air atas aja. Oke, habis itu peninju lagi. Ini ada si kaleng. Oke, mati untungnya. Habis itu magnet lagi. Batu purba. Oh, tanaman gue hilang. Oke, bapak kita pakai ghost pepper, pakai kekuatan. Abis itu kita tarik-tarikin bagian bawah, tarikin rajanya. Udah sih langsung mati sih. Rajanya nggak bisa nyerang guys kalau nggak ada zombie ya. Yes. Oke, next. Let's go. Ayo dong, cepet-cepet. Speedrun mode guys. Speedrun mode. Let's go. Cepat. Apalagi. Nah ini yang gue tunggu-tunggu guys. Meteor flower ya. Ini bisa nge-summon meteor nih. Sama bisa ada yang lemparin nih guys. Apa sih namanya? Turki guys. Gue selalu lupa ya, Turki. Emang ada ya kalkun yang terbuat dari daging tanaman gitu guys? Gimana ceritanya gitu? Vegetarian gitu ya. Oke, karena ada besi banyak, mungkin kita harus pakai EMP kali ya, buat nge-stun semua robotnya. Abis itu petir-petir biar konslet. Abis itu pakai lunar gak sih? Lunar. Maybe kita pakai Jack O' Lantern buat bakar-bakar. Untuk tanaman kecilnya kita pakai, gue udah lama nggak pakai ini sih, pakai bom paku ini guys. Lalu seperti biasa pakai bayangan, ninja bayangan, dan terakhir pakai polong biasa nggak sih? Polong biasa aja guys, polong biasa terakhir. Let's go, gue nggak tahu bakal menang atau kagak. Oh by the way, ini gue bisa pakai kekuatan ya. Ini ada meteor guys, penting nih. Oke, kita tambahin lunar dulu yang banyak. By the way, untuk tanaman kayak gini gue nggak tahu ya familinya apa guys. Setahu gue kalau familynya cocok itu dia bisa dikomboin gitu. Tapi what? Damage meteornya geli-geli ya. Kayaknya kemarin damage meteornya sakit ya. Oh itu gagal meteor level 4 kali ya. Gak tau sih, gue gak tau. Oke, yang penting gue harus pertahanin meteornya jangan sampai mati guys. Kalau udah mati gue gak bisa tanam lagi. Oke, tambah peti lagi bawah. Kita luna tau di, ya di belakang aja kali ya. Biar kena ini guys efeknya. Nah ini yang gue tunggu-tunggu. Jadi granat kita itu bisa nembak 3 arah guys. Habis itu kita bakar. Cut. Nice.
Abis itu bom paku lagi atas, tambahin lunar lagi biar bisa nembak kemana-mana. Abis itu petir lagi bawah. Nah karena ini lagi rame, kita stun aja pakai EMP. Oke, langsung kena stun. Abis itu kita bom paku lagi gak sih? Bom paku gua mana coy? Ini dia, abis pakai kekuatan meteor, hujan meteor. Oke, mantep, itu hujan ayam kalkun juga ya, gua baru inget ya. Abis itu hujan bom paku, dan terakhir hujan meteor sama hujan petir. Oke, hancur semua guys, rusak ya, rusak guys. Rusak banget. Apa ini? Oh. Wow, kayaknya ini bakal seru guys. Gue dapet tanaman mortar polong melawan zombie kalkun yang luar biasa gede ini sampai gambarnya itu buram guys. Oke, sama ada si sosis guys ya. Ini si sosis besar guys. Oke, abis itu kita pakai lunar ya, atau pakai yang tadi ya. Kita pakai yang tadi. Kita jangan pakai EMP biar cepet. Karena dia ada raksasa gini, kita harus butuh jambu air kayaknya. Kayaknya udah cukup guys. Leg strong gak sih? Kita cuma ganti yang tadi tuh. Gue ganti apa ya? Gue sampai lupa tau. Gue ganti apa? Oke, lupa kan? Yang penting yang gue inget, dia bisa nembak kemana aja ya. Untuk mortar polong ini guys, atau namanya polong mortar, gue lupa namanya. Kita main lunar yang banyak. Polong biasa, kita harus hancurin kuburannya dulu. Kuburannya ini ada itu guys, ada platformnya. Lumayan, nggak boleh disia-siakan. Waduh, waduh, bocil sosis udah dateng aja sedekat ini ya. Eh tenang-tenang, ada polong. Polong kita banyak, kita masih ada kekuatan. Jambu air gak sih? Ayo mati dong, mati dong. Atau gak sih, kalian gue pakai ini aja, jambu air. Jadi gue butuh matahari yang banyak. Aduh, nah, kita tarik aja, kita tarik bawah. Aduh salah ya, salah gue taro guys. Bikin kekuatan mortar polong. Please tembak kemana aja. Nice. Ya abis kita bakar. Wow. Wow, 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 wow. Kalkun raksasa, kita pakai kekuatan. Oke, ketarik. Bisa. Bisa guys, kalkun raksasanya pakai itu. Oke, petir lagi. Petir. Pakai kekuatan mantra hujan. Let's go. Petir lagi. Lunar lagi. Gue butuh pumpkin. Aduh, rame banget. Rame bener. Woi, kalkunnya. Oke, ini saatnya makan-makan guys. Ini namanya makan malam ya. Gila, kalkunnya banyak banget. Kita gosongin aja guys, kita gosongin. Kita jadiin ayam panggang ya. Ayam panggang tuh enak guys. Wah, selesai guys. Lenyap ya jadi ayam panggang ya si kalkun. Oke, kita harus mainin 3 kali lagi guys. Bisa gak ya, kayak burung ya. Apa ini? Jobos must be afraid of walnut. Katanya si Jobos tuh pasti takut sama gua, sama si batu. That is correct. Itu benar. You are a force to be reckoned with. Katanya kamu tuh sangat menyeramkan gitu ya. Roar katanya. Roar. Loh, gue jadi keinget satu orang guys. Satu orang di TikTok yang kamu ini, kamu ini. Oke, lupa ya. Oke, untuk zombie-nya tidak ada yang menarik sih. Cuma ada si roller gini guys ya. Ya kita ganti ya guys. Kita ganti pakai batu purba aja. Batu purba. Jambu air tetap dipakai, bayangan tetap dipakai. Jack o' lantern kita ganti aja. Sama buat counter ini apa ya? Mungkin paku kali ya. Paku mungkin bagus. Dan terakhir kita pakai shuriken. Ya, ini bukan shuriken sih. Sekarang gue kasih namanya frisbee guys. Karena dia sekarang lemparnya bukan shuriken aja guys. Dia lemparnya frisbee yang bisa muter-muter gitu ya. Abis itu back lagi ya. Hebat ya, hebat. Oke, kita percepat. Kayaknya gue butuh tanaman lagi guys. Gue butuh tanaman yang levelnya 5 guys. Gue pingin lihat ya. Gue pingin lihat semua tanaman kalau di upgrade level 5 itu perubahannya apa guys. Cuma sayangnya harus top up guys. Harus top up. Dan harganya pun tidak bisa dibilang murah guys. Karena ini EA game guys. EA games itu apa sih? Siapa yang gak tahu EA game guys? Itu apa ya? Itu terkenal game yang banyak top up guys. Kalau gak top up pasti kalah. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, kita main free to play itu guys ya. Kita berusaha sampai memang gue gak bisa apa-apa lagi, baru kita top up guys. Oke, lupakan. Kita main petir dulu yang banyak. Abis itu paku di depan sini. Aduh, ada si ini lagi. Ada si ayam kalkun. Oke, aman. Kita pakai shuriken kali. Shuriken yang banyak biar tembus. Oke, lunar kita udah cukup banyak, cuma masih kurang. Oke, abis itu paku lagi gak sih? Paku di sini aja. Hancurin dong. Barrelnya gak hancur dong. Oke, abis itu kita tarik lagi si ayam. Oh iya bener ya, gue baru inget guys. Kalau ayam ditarik pakai bayangan ya, ayam kecil-kecilnya hilang langsung guys. Jadi gue bisa santai. Coba kita lihat kekuatannya apa. Ya elah, kenapa dia nyerangnya?
Wah, kalian lihat itu guys. Kenapa sih ninja bayangan serangnya itu berong ya? Gak jelas. Harusnya nyerang ayam ya. Udah gak apa-apa. Harusnya aman. Tambah shuriken yang banyak. Oke. Shuriken lagi atas. Oke, harusnya udah cukup sih. Udah cukup. Harusnya menang sih. Harusnya menang. Oke, gagal keluar. Kita pakai batu purba. Jambu air. Jambu air bisa taruh kan. Mati kamu. Habis itu batu purba lagi buat lama-lamain. Paku lagi. Paku besi. Setahu gua paku besi itu juga gak langsung mati ya. Kita tambahin lagi. Oke, udah mati. Udah mati. Easy banget. Oke. Masih gampang. Masih gampang. Kayaknya masih gampang sih ya. Food fight guys. Tidak ada tantangannya gitu. Gak kayak modern day gitu. Kalau modern day mungkin agak ribet guys. Kalau ini ya kayak kita mainin event bonus gitu guys. Kayak ini kita ngelawan penyihir guys. Kalau penyihir kalian tahu apa? Kita aduin penyihir melawan penyihir guys. Itu pasti ya. Karena kita adu mekanik. Lalu sisanya kita pakai yang biasa aja. Lunar. Abis itu petir. Batu purba gak sih? Batu purba. Jack o' lantern. Dan terakhir kita pakai buat jaga-jaga pakai bayangan. Ya, let's rock. Gak perlu lama-lama guys. Karena kita harus kejar waktu. Kita harus main penny pursuit lagi. Sampai lunar. Oke, ada level 15 guys. Sampai level 30 sih agak lama sih. Agak lama guys. Padahal gue pingin tamatin PvZ 2 guys. Cuma gamenya ternyata terlalu banyak kontennya guys. Jadi gue harus selesai juga nih. Kalau gue gak selesai nanti gue dimaki-maki guys. Enggak lah, bercanda guys, bercanda ya. Oke, kita harus tambahin dulu guys. Kita harus tambahin lunar. Aduh, keburu gak ya. Ah. Kelamaan guys. Damn it, ribet ya. Yaudah, pakai ghost pepper lah buat aja guys. Ghost pepper. Oke, petir lagi. Oke. Gak apa-apa guys, lawnmower hilang satu sih masih bisa gua atur. Kita tarik dulu nih si kuburan, ribet. Oke, gua butuh solar lagi. Give me solar. Kita pakai kekuatan guys, kasih kematari banyak. Ya, dikit ya. Lunar kalau dikasih kekuatan dikit banget coy. Aduh, gua lupa ada balon zombie ya. Damn. Oke, kita pakai kekuatannya guys. Gue lupa ada yang terbang-terbang nih. Terbang-terbang ribet nih. Soalnya gue gak ada itu guys. Gak ada kipas angin. Oke. Petir-petirnya makin error guys. Rusak banget. Kita mungkin bakar-bakar dulu. Oke. Sejauh ini masih aman sih. Kita tambahin petir banyak guys. Gila, petir gue dapet banyak coy. Oke. Kita penyihir karena udah ada itu. Udah ada si penyihir. Oh, gila. Kalkunya banyak bener. Pake kekuatan penyihir. Set dah, suaranya sih mimpi buruk guys ya. Mimpi buruk yang denger ini kupingnya sih. Wow. Oke, kita taruh jack o' lantern di bawah. Kita bakar semuanya. Kita petirin dulu. Baik kekuatan. Oke, batu purba. Kita bunuh dulu sih. Wow, sangat buruk guys ya. Gue pakai petir banyak banget. Petir itu bikin, oh my god. Suara listriknya itu sangat satisfying menurut gue ya. Gila. Ini apaan anjir? What? Oke, gue bisa pakai sweet potato lagi ya. Sweet potato sama ultimato. Ultimato apa lagi? Charge and blast. Udah, keterangannya cuma charge and blast guys. Gue gak ada kasih tau lagi apa kekuatannya. Ultimato. Nice. Oke, kita pakai luna dulu. Seperti biasa, batu purba. Abis itu bayangan. Karena ada yang terbang nih. Ini apaan anjir? Firefly. Ini kunang-kunang. Unang-unang bawa zombie yang megang kembang api. What the hell. Waduh, kipas angin gak boleh ya. Kipas angin di forbidden guys. Dilarang ya. Ya udah, kita pakai ya mentega kali. Mentega bisa jatuhin yang terbang-terbang guys. Harusnya begitu ya. Abis itu buat aja ghost pepper. Waduh, ini agak ribet sih. Ini agak ribet guys. Ini akan sangat ribet ya. Karena gue gak bisa pakai kipas angin. Damn it. Tapi gak apa-apa sih. Yang gue inget ya, kata kalian nih, kalau gue kasih kekuatan ke sweet potato ini guys, atau sweet potato apa sih, ubi ya, dia bisa narik semua zombie yang ada di land itu ke land dia guys. Katanya begitu ya. Cuma gue gak tau sih. Kemarin gue gak perhatiin aja guys. Oh, by the way, ini apa ya? Tomat apa ya? Wow. Bisa kuatin laser coy. Wah. Oh bener guys, itu ubinya dia nge-attract zombie ya. Oke. Aduh, bagian atas ya. Jagung kah? Jagung. Aduh. Lama-lamain guys, kita harus lama-lamain.
No. Ah, jatuh kek. Oh iya, bisa ya. Kalau dikasih mentega. Ya masih mati ternyata. Gue butuh sesuatu sih. Kita tarik-tarikin maybe, tarik-tarikin. Sweet potato lagi. Kekuatan ultimato apa ya? Kita lihat kekuatannya apa? Wow, shock wave. Kekuatan shock wave. Wave. Oke, kita tinggal urus yang bosil dulu. Ini bagian gargantua ribet sih. Damn, tertarik kah bisa? Oh, nggak bisa ya. Gargantua nggak bisa tertarik, guys. Gak kuat ya, saya udah pakai batu purba dulu sementara. Ayo dong. Kuat dong. Waduh, kita lama-lamain. Oke, ghost pepper. Oke, habis itu taruh lagi. Tarik-tarikin. Nah ini nih. Oke, pakai kekuatan mentega kan mati semua. Oke, setidaknya jatuh semua. Oke, ultimato gue mana ya? Ini gue gak bisa nembak sih, atau ditekan ya? Dia ditekan atau apa sih? Oh, gue gak ngerti, dan ini bakal tembus, ini ada yang terbang-terbang coy. Oke, aduh, ultimato gue bakal mati. Damn, ghost pepper, tarik-tarikin, isep-isep. Kenapa deh isepnya yang paling jauh sih? Isepnya yang paling deket coy. Final wave. Aduh, rame bener. Ghost pepper. Oke, aduh, mati dong. Abis itu pakai kekuatan. Oke, bisa. Mati kek. Oke, batu purba, bagian bawah. Tarik-tarikin bawahnya. Oke, ghost pepper lagi gak sih? Ghost pepper lagi. Oke, mati. Oke, tinggal bocil. Bocilnya biarin gak sih? Nih, ultimato apaan sih? Level 8 padahal lu guys. Cuma dia gak bisa nembak, gue gak paham. Oke, gue gak tau guys. Charge and blast. Pokoknya skillnya charge and blast guys. Kalau gue pakai kekuatan dia bisa meledak shockwave gitu ya. Udah selesai guys. Dan gue gak bisa main lagi ya. Gue udah kekurangan energi dan ya sepertinya food pack sampai situ dulu. Dan setidaknya kita main panic pursuit guys. Nextnya main sky itu 2 kali aja. Kalau keburu. Lupakan guys dengan food fight itu guys, agak tidak jelas ya. Jadi kita bakal main yang paling mudah aja. By the way, gue udah kumpulin fuel ya guys. Saya gue udah kumpulin fuel dengan nonton iklan. Jadi ada cadangannya banyak. Kalau misal abis kita tinggal pakai yang cadangan aja. What? Kok Penny Pursuit ada di kutub utara coy? Ada di zaman es. Oke. Gue baru tahu. Kita harus pakai perk apa ya? Kemarin gue dapat perk sesuatu ya. Apa ini? 3 zombie hypnotize every 30 second. Kayaknya bagus coy. Kayaknya bagus nih. Setiap 30 detik katanya ada 3 zombie yang kena hipnotesa ya. Oke. Menarik, kita play. Kita lihat. Kita bisa pilih tanaman ya? Oh gak bisa. Tanamannya dipilihin. Waduh. Ini kalau gue panasin dia langsung itu ya, meleleh ya. Bahaya juga cuy. Damn. Oke, polongers maybe. Polongers. Abis itu harusnya kuat sih. Harusnya kuat ya. Ya udahlah ya, gue tau kayak gitu aja. Oke, kita bunin bocil dulu. Gue takutnya dia nginjek ini guys, bunga-bunganya langsung ya. Langsung mati, langsung KO ya. Oke, polongers. Untungnya polongers kita levelnya kuat sih. Levelnya cukup kuat guys. Oke, ini ada zombie yang megang kopi lagi guys. Z Corporation guys. Ada yang bilang ke gue nih karyawan zombie yang ada di perusahaan Z Corporation. Gue gak tau sih maksudnya apa guys. Pokoknya dia adalah karyawannya Dr. Zombos kayaknya guys. Sepertinya begitu guys. Perusahaan Dr. Zombos kayaknya. Oke, kita tambahin polong kubah yang banyak. Ini makin rame ya. Kenapa zombie sekarang jadi campur aduk gitu sih? Ada tiga zombie yang kena hipnotis guys. Oke, kita cepat dikit. Ada yang terbang. Nah ini yang ribet guys. Ini yang terbang-terbang. Polongers di atas. Oke, pakai kekuatan. Polongers lagi. No, beku bagian bawah. Gue lupa Bagian bawah. Rame banget ya. Oke, kita bakar aja semuanya. Habis itu kita taruh di bawah. Biar gak meleleh. Biar meleleh maksud gue. Aduh, ada yang lempar-lempar gini. Oke, mau gak mau gue stamen kolong api di depan guys. Buat frontline ya. Soalnya gak boleh mati. Oke, kita bakar aja semuanya.
Oke, kita pelanin dulu. Suaranya semakin hancur. Hypnotis zombie perk. Nice. Tambahin lagi gak sih pengubah di belakang. Polongers lagi. Polongers bawah. Polongers atas. Oke, buset ya. Bener sih. Oke, abis itu polong api. Bakar atas. Dapat clan food. Oke, abis itu bakar tengah. Harusnya menang sih. Yeay. Ternyata penny pursuit gampang banget ya. What? Kayaknya kemarin penny pursuitnya lebih susah dibanding ini coy. Oke, lupa ya. Penny pursuitnya mungkin lagi gampang sih. Yeay, dapat 400 gold dan GPS gua nambah 40%. Let's go. Dan gua dapat perk baru kah? Level 2, apa ini? Gua gak tahu sih itu perk apa guys, yang penting level 2 ya. Masih bisa sekali ya, sekali lagi gak sih? Ya sekali lagi guys, tangguh ya, bisa 30 menit nih. Oke, kita main lagi supaya energi kita itu gak kebuang-buang guys. Oke, let's go. Kita lihat tantangannya apa lagi nih. Kali ini gua mau pakai perk yang beda guys. Oke, level objektifnya sama kayaknya. Kita harus pertahanin VIP dan add cherry bombs to the conveyor. What the hell? Katanya gua bisa punya cherry bombs ya. Cuma gak penting guys. Gak penting ya. Conveyor belt speed increase 20%. Oh, kayaknya gue tahu ini buat apa. Ini yang bikin tanaman kita itu semakin keluarnya cepet gak sih? Jadi kita bisa tanam tanaman itu lebih cepet gitu guys. Ya efeknya gitu sih. Tapi gue pengen lihat ini, cherry bomb. Kayaknya untuk kecepatan gak gitu efek banget. Itu apaan anjir? Bocil, kacamata. Wah, gue gak paham. Gue tidak paham guys. Kenapa bocil kepala gede guys? Apa itu? Itu big brand kah? Bocil big brand atau gimana dah? Gue gak paham guys. Ini level semakin campur aduk guys ya. Siapa yang bilang modern day itu level yang paling campur aduk guys? Ternyata penny pursuit guys. Selama ini itu penny pursuit yang paling campur aduk guys. Gak paham gue. Oke, polongan seatas kali. Nah bener kan? Kita bisa pakai cherry bomb. Kita ledakin ya semuanya. Nice. Oke, polongan di tengah. Oke, ini ada kerucut. Oke, yang megang kopi itu bisa punya kerucut ya maksud gue. Lalu ini ada kaleng yang gambarnya recycle bin. Dan ini, oh ini gargantuar. Wow. Kok dia gargantuar yang dilempar sama si bocil gak kebalik coy. Lu gak kebalik. Wah, itu gak bener guys. Apa anjir? Bodyguard dilempar sama bocil big brain. Oke, levelnya ternyata di luar nalar guys. Ini semua di luar nalar. Gua gak tahu guys mau ngomong apa ya. Gue mau komentar apa, cuma kita harus bunuh guys. Kita bakar, kita bakar aja ini land. Kita bakar, gosongin. Nah ini guys, ini bodyguard nih, tukang pukul guys. Dia bisa keluarin tukang pukul coy. One hit tanaman gue ya. Yaudah, kita ada kekuatan, mati lu. Oke, untung plan food gue ada banyak guys. Oke, gila ya. Penny pursuit apa sih? Ada bocil big brain. Dan gue dapat 1000 gold dan DPS gue nambah 20% lagi. Kalau 100% apa efeknya sih? Coba kalian komentar guys. Kalau 100% maksudnya apa sih? Gue nggak gitu baca guys untuk penny pursuit ya. Yang penting kita naik level lagi dan gue bisa upgrade. Oke, cukup. Penny pursuit tuh di luar nalar dan otak gue tuh tidak kuat guys untuk memainkan lagi. Seperti ya kita akhiri dulu untuk PvZ 2 sampai situ guys ya. Kita bakal lanjutin aja di next episode. Kita harus butuh berapa level lagi sih untuk tamatin ini? Ya butuh beberapa episode sih guys ya buat tamatin full fight. Abis itu baru kita nanti lanjut ke penny pursuit guys. Lalu kalau udah semuanya, kita coba arena guys ya. Arena gue juga sebenarnya jarang gue sentuh sih arena ya guys ya. Jadi mungkin suatu saat gue bakal coba arena. Dan itu saja untuk sekarang. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe channel gue. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next episode. Dan terima kasih buat kalian sudah join jadi member pada hari ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja channel gue untuk jadi tahu cara bergabung ke membership ini. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Peace out.